Oke, teman-teman, kita ikuti cerita dari ibu yang kemarin sempat ketemu sama anaknya. Hey there. Subscribe to my channel. Press this bell icon. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ini dari mana ya, Ibu? Ini dari Purworejo Karetan. Oh, Purworejo Karetan sini. Berarti Purworejo Banyuwangi ya? Iya. Ini Ibu-ibu dari Purworejo. Ibu datang sini jam berapa tadi? Jam 10. Iya. Bertiga ini. Iya, bertiga. Penggemar beratnya Farel, Mas. Kalau enggak apa dengar ke lagunya Farel, ibunya ini pusing migrain. Enggak migrain. Bahnya juga migrain sih. Cuma saya kan pernah tahu waktu dia itu ngamen di Jaja Pertigaan itu pernah tahu ngamen. Ya saya juga sewer juga. Waktu itu malam subuh kan. Aku lihat ya Allah anak ini kok di ngamen di sini. Lagunya enak, suaranya enak kayak gitu. Terus waktu saya ke itu ke Kalibaru di rumahnya tetanggaku kan teman saya di sana. Ngamen juga di sana. Ya Allah, anak ini ngamen lagi di sini. Gitu saya kayak gitu. Lagunya enak, suaranya enak anak ini, saya bilang kayak gitu. Terus saya dengar-dengar ini jadi viral. Saya itu ya Allah, viral saya bilang kayak gitu. Iya. Berarti tahunnya mulai Farel viral itu waktu di TV itu. Iya, waktu di TV di istana itu. Tapi tahunnya sebelum di istana udah tahu. Sudah tahu. Panggung ke panggung itu sudah tahu. Terus dari keluarga mungkin anak-anak cucu mungkin yang ada yang suka Bu sama lagu-lagunya Farel. Tetangga saya semuanya, Mas. Saya kan punya warnet Mas di rumah. Setiap hari lagunya Farel Mas. Sampai apa Mas? Lagunya Farel terus. Berarti ngikuti Farel itu mulai waktu ngamen ya. Iya, waktu ngamen. Sebelum ke Jakarta itu sudah. Itu yang tahunya Ibu waktu Farel ngamen itu umur berapa kira-kira? Mungkin kelas 5 ya, kalau enggak kelas 4 ya. Kok masih kecil kok. Masih kelihatan kecil ya. Terus aku tahu kan dia duduk di apa di atasnya salon itu sama itu pakai jaket yang ada kerudungnya itu loh. Oh, itu. Kadang-kadang duduk di dingle itu di tengah-tengahnya orang jualan ya gitu. Jadi yang di perliman jajak itu ya. Iya. Itu jam berapa itu? Kalau tahu aku jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Dia kan jam 3 sudah nyampe. Waktu itu kan aku belanja. Belanja ke pasar. Itu kalau umpama ngamen waktu itu sampai berapa lama di sana? Dia kan kalau paginya kan sekolah, jadi mungkin jam 6 sudah pulang atau jam 6 sudah pulang mungkin ya. Mungkin lah ya. Aku sendiri nggak tahu. Saya kalau sudah setelah belanja ya sudah pulang, cuma tahu aja dia di situ gitu. Iya. Terus tadi rencananya mau ke sini itu udah lama apa enggak? Udah lama. Kemarin dulu aku sudah ke sini. Waktu itu saya ke sini kalau enggak salah jam 5 ya, enggak ketemu, enggak ada orang sama sekali, cuman aku tahu ada beda jajan di sini. Terus aku sampai ke situ enggak ada orang sama sekali, terus aku pulang. Oh, udah berkali-kali berarti ya. Iya, dua kali ke sini. Berapa kali sama ibunya? Berapa kali ke sini sudah? Dua kali sekarang ini. Oh, dua kali. Terus tadi sempat ketemu udah Bu? Belum. Belum ketemu sama ibunya. Katanya nanti sekolah jam 1. Terus saya kan mikirnya nanti kalau ke sini sebelumnya jam 12 kan Farel sudah pulang, nanti bisa ketemu. Saya bilang kayak gitu sama teman saya ini. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu nggih. Cuman ingin tahu loh, kalau di sewaktu ngamen kan kecil ya, kecil itu kayak gitu. Kalau aku lihat di HP itu dia kan kelihatan besar, kalau pakai celana kelihatan dewasa kan. Wajahnya juga kelihatan dewasa sepatunya gitu. Tinggi. Coba aku ingat kepingin tahu kayak apa sih sekarang itu kayak gitu loh. Berarti sama dengan tamu yang kemarin yang dari Sumatera. Itu kan gitu. Farel kan kemarin pas main di pohon sawo itu sama temennya. Jadi dia nyari di rumahnya mana si Farel gitu bil. Padahal Farel di situ. Setelah tahu Farel di situ dipeluk langsung. Enggak nyangka gue gitu. Iya. Terus rencana nanti kalau udah ketemu mau mau foto apa mau ya foto sama Farel ya, buat kenang-kenangan Bu ya. Buat kenang-kenangan. Iya, kalau saya kan di sini dekat, nanti kalau main kan bisa. Aku punya teman di sini dekat. Oh, gitu. Iya.
Bu, sudah lihat-lihat bangunannya belum? Sudah lihat, Bu. Ya, yang mudah-mudahan cepat selesai, Bu, nggih. Doanya buat paranya. Katanya ini Pak Ril malah sudah beli tanah, katanya sudah. Gih. Alhamdulillah. Mau apa itu? Mau ketemu notaris katanya nanti. Entah di mana belinya, gimana. Ya sudah, Ibu, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Informasinya. Semoga nanti ketemu dengan Pak Ril. Tapi tetap menunggu, Bu, ya. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.